Polda Metro Jaya menangkap artis sekaligus selebgram Angela Lee dalam kasus penggelapan dan penipuan dengan modus jual-beli 15 tas mewah merek Hermes hingga Louis Vuitton dengan nilai 3,2 miliar rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Angela kini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi menjelaskan, sebelumnya tersangka dilaporkan korban FI atas dugaan penggelapan dan penipuan modus jual beli tas mewah. Tersangka dan korban awalnya sepakat melakukan transaksi jual beli tas mewah dengan pembayaran beberapa kali angsuran. Namun tersangka tak kunjung membayar uang angsuran tersebut dan diduga melakukan penggelapan, hingga korban alami kerugian hingga miliaran rupiah. Korban kemudian membuat laporan hingga polisi berhasil menangkap pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. TV mengabarkan.